Widih mantul, ini yang gue seneng dari Konami kan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Black Man. Ah hai, oke, di video kali ini teman-teman kita akan, ini kan udah mau 24 jam udah habis ya teman-teman. Untuk yang Legends War Battle, itu sisa sehari doang kan ya. Jadi ini udah gue dapet deko tadi dan videonya ada di video sebelum ini ya. Sebelum video ini tuh gue mantul banget lah ya. Pokoknya kalau kalian ngeroll di satu tiket entah kenapa gitu, kalau sisanya 24 jam ke bawah itu lebih gampang dapat Black Ball teman-teman ya. Nah tadi gue sukses dapat deko mantul. Dan sekarang kita ke Player of the Week teman-teman ya. Gue belum pernah sekalipun dapat si Aguero dari Player of the Week yang ini teman-teman. Player of the Week yang 16 Januari 2020 ini gue sama sekali belum pernah dapat si Aguero-nya ya. Di sini Aguero ratingnya 94 jadi tinggi banget teman-teman. Gue itu sering banget dapat Ben Yedder, kemudian dapat si Cornet sama si siapa ini namanya? Doucouré ya. Dan sekarang kita akan coba menaklukkan untuk Aguero-nya teman-teman. Kalau gue apa belum bisa dapat lagi sampai besok ya. Besok kan ganti tuh ya teman-teman. Besok tuh yang ganti tuh yang Legends War Patch-nya sama muncul box terbaru besok ya untuk hari Senin teman-teman. Jadi kalau nanya, "Bang, PES itu gimana sih sekarang event-nya? Kok beda sama PES 2019 Mobile?" Kalau dulu PES 2019 Mobile itu misalnya hari Kamis event-nya ya. Nanti event barunya Kamis minggu depannya lagi. Tapi kalau sekarang PES 2020 Mobile ada 2 tiap minggu ya. Pertama, hari Senin itu bakalan ada muncul box draw. Kemudian ada juga spesial teman-teman ya. Nah, kemudian hari Kamisnya box draw-nya hilang dan spesialnya ganti gitu ya, paham ya. Nah, sekarang kita akan langsung aja ke Player of the Week. Jadi besok hari Senin ada event baru teman-teman, box draw baru. Jadi kalau kalian yang sekarang punya GP banyak, besok bisa kalian habiskan di box draw, mantul ya. Oke, sekarang kita akan ke Aguero ya. Coba kalian di komen di bawah ya teman-teman. Coba yang hari ini udah ngeroll ya. Coba kalian hari ini ngeroll di mana aja coba. Bang, gua tadi ngeroll di regular agent pakai 25.000 GP. Hoki banget gue bang, dapat CR7 gokil banget bro ya. 25.000 GP kan cuma bisa sekali ngeroll dari regular agent, dan lu dapat Cristiano Ronaldo, udah lu Black Man cuy, gokil lah. Yaudah ya teman-temannya, coba kalian komentar hari ini kalian recap udah dapat siapa aja Black Ball, kasih tahu gue di komentar. Gue mau tahu squad Silverman ini hari ini hoki atau enggak gitu ya. Oke, sekarang kita langsung ke sini ya. Semoga Aguero datang, amin. Langsung aja kita rekrut brother. Liga Inggris, gue butuh dari Liga Inggris cuy. Oke, ini dari Liga Inggris bro ya. Apa Aguero datang? Aduh, mantul akhirnya kan. Eh, bukan tononya. Gua nggak lihat teman-teman. Gua nggak lihat dia kaki kiri cuy ya. Aduh, gagal teman-teman ya. Kita gagal dapat Aguero. Dapatnya Mahrez-nya teman-teman. Dapatnya si Mahrez-nya meskipun sama-sama dari City kan. Tapi ya beda rating ya. Gua udah seneng aja gitu bajunya City. Pas gua lihat tendangnya, aduh, udah bukan Aguero dah ya. Oke, sekarang kita lagi teman-teman ya. Mungkin gua harus pakai jurus kanan kiri kita ya. Kita keluarin teman-teman brother ya. Oke, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Oke, kiri, kiri, kiri. Mantul nih kalau di PES 2019 Mobile gua kayak gini teman-teman. Auto gua, auto dapat gua teman-teman ya. Waduh. Cuma kalau di PES 2020 Mobile sekarang susah teman-teman. Kita nggak bisa lagi pakai trik detikan, trik nunggu touch setelah berapa gol bola lewat, setelah black ball lewat. Makanya gua kangen banget sama sistem ngeroll teman-teman ya. Sistem ngeroll tuh sensasinya banyak teman-teman. Berhentinya di samping black ball, eh tiba-tiba glitch gitu bikin kita keseneng kan. Kemudian ada juga berhentinya di tengah-tengah antara dua black ball, dia berhenti di silver ball, kanan kirinya black ball dan dia nggak glitch gitu, bikin emosi gitu kan. Makanya gue kangen banget sama sistem ngeroll teman-teman. Gue berharap PES 2021 nanti kalau bisa ada ngeroll sama ada animasi. Jadi abis ngeroll muncul animasi, wah gokil banget kalau kayak gitu teman-teman. Mantul ya. Lanjut lagi ya di sini, ayo brother brother, kita harus dapat Liga Inggris. Aduh, dari Liga Italia kita malah dapatnya nih. Tapi lumayan ya dapat Handanovic teman-teman. Handanovic di sini itu ratingnya 92 ya, jadi tinggi banget teman-teman. Tapi gua nggak ngincer dia. Handanovic gua udah dapetin cow, gua udah dapet Handanovic cow ya. Udah lumayan sering gua dapet Handanovic. Jadi tiap malam tuh gua suka buka-bukain akun timbunan gua yang ada koinnya. Kemudian gua roll di Player of the Week atau di spesial yang Legends Worldwide ya. Kalau Handanovic gua lumayan sering dapet. Sampai saat ini di Player of the Week yang kali ini 16 Januari ini, gua belum satupun dapat Aguero sama sekali teman-teman. Makanya gue penasaran banget kok gue nggak dapat ya. Aduh, sekali lagi ya teman-teman. Ini bisa sekali lagi, tersisa satu kali lagi teman-teman ya. Kan kalau Player of the Week cuma kesempatan kita cuma 3 kali ya. Oke, please lah, gue butuh banget yang namanya Aguero coy. Penasaran gue kenapa gue nggak dapat doi lu. Langsung kita rekrut aja brother ya. Rekrut, moga-moga Aguero ini brother. Oke, Liga Inggris, mantul Liga Inggris lagi brother. Kita lihat siapa nih coy. Waduh, kaki kiri lah. Buat apa ngasih gue pemain yang kembar, cow? Kalau kembar 3 bisa gue trade, ya?
Kalau kembar 3 dia bisa gua trade, entah jadi CR7 kayak, jadi Ibrahimovic kayak. Tapi cuma kembar 2 buat apa, Cok? Kenapa tadi yang keduanya gua malah dapat Handanovic? Harusnya yang pertama Mahrez, yang kedua Mahrez, yang ketiga Mahrez. Seneng gua bisa gua trade tuh si Mahrez. Nah, kalau yang kesatunya Mahrez, keduanya Handanovic, ketiganya baru Mahrez lagi, kembarnya cuma 2. Buat apa, Cok? Enggak guna. Asu emang benar-benar dah. Kesel banget, kesel gua, teman-teman. Aduh. Nah, sekarang kisah sisa 100 koin, teman-teman. 100 koin kita coba roll di sini ya. Siapa tahu kan sekarang sisa berapa jam nih? 19 jam, teman-teman ya. Sisa 19 jam, siapa tahu ini gue berhasil mendapatkan si Deco lagi ya. Deco lagi atau ya siapalah ya, atau Vigo enggak apa-apalah, atau Danielson gitu. Meskipun Danielson gold ball, tapi yang namanya legend ya tetap aja susah, teman-teman. Gue nganggapnya Danielson tuh tetap black ball gitu kan. Susah didapetin kalau namanya legend tuh, Cok ya. Oke, kita coba sekarang. Kita coba ya. Kita mau coba menyanyikan lagu kebangsaan Silverman ke 1 ya. Yo yo ayo. Oke. Yo ayo yo yo ayo. Ini harus dapat siapa ya? Deco. Aduh. Bukan ternyata, tapi dari Liga Italia, teman-teman. Dari Liga Italia, brother. Widih, mantul. Ini yang gue seneng dari Konami kan. Dulu lihat tuh ya, teman-teman. Di spesial ya, di Legends Worldwide gue berhasil mendapatkan Black Ball, bro ya. Apa gue bilang, teman-teman ya, kalau misalnya ya, entah kenapa ya, teman-teman ya, entah kenapa nih, dari zaman-zaman beta gue udah mainin PES Mobile ya, entah kenapa kalau misalnya tiketnya itu di bawah 24 jam ya kan, ini sisanya 19 jam, kalian bisa lihat kan 19 jam 20 menit. Entah kenapa kalau kalian ngeroll di tiket di bawah 24 jam itu kok lebih gampang gitu dapat black ball. Dari dulu, entah itu perasaan gue atau enggak, tapi emang dari dulu kayak gitu, teman-teman ya. Jadi tuh kalau kita misalnya box draw-nya baru muncul atau special agent-nya baru muncul gitu kan, di awal-awal kok kayaknya kita susah banget gitu dapetin black ball. Nah, kalau kita ngeroll di menit-menit akhir ya, detik-detik akhir, kok kayaknya Konami membagi-bagikan black ball dengan mudah gitu ya. Entah kenapa seperti itu gitu, teman-teman ya. Ya udahlah, kita udah dapat black ball, alhamdulillah ya, dapat sekali ngeroll di Legends Worldwide ini udah dapat langsung black ball tadi ya. Nah, sekarang kita langsung beralih aja ke akun berikutnya, bro. Oke, teman-teman semuanya ya, kita lanjut lagi di sini nih, 400 koin lagi. Gue penasaran Aguero-nya belum berhasil gue taklukkan ya. Kenapa tadi Mahrez dua kali, satunya malah Handanovic? Aduh. Harusnya ya, harusnya itu yang tiga-tiganya itu Mahrez biar bisa gue trade gitu ya. Jadi Ibra kayak, jadi CR7 kayak, aduh, tapi ternyata gagal, teman-teman. Adel. Ya udah ya. Sekarang kita langsung aja ke player of the week, teman-teman ya. Moga-moga sekarang Aguero yang datang. Amin. Langsung 100 koin, brother, kita habiskan 100 koin langsung kita rekrut di sini. Semoga Liga Inggris, tapi bukan Mahrez. Liga Inggris bukan Mahrez. Ayo. Oke, Liga Italia, coy, coy. Wih, dapat dari Milan kita ternyata, teman-teman ya. Nomor 19, brother ya. Kalau misalnya dari Milan gini ya, terserah mau dapat si Teh Hernandez semua tiga-tiganya biar bisa gua trade, atau Teh Hernandez terus ya siapapun, yang penting ada Aguero-nya ya. Terserah Aguero-nya mau tersisa 2 atau 1 lagi ya. Ayo Aguero sekarang, please. Liga Inggris lah ya. Jangan sampai dari Ben Yedder lagi gitu. Gua bosen banget dapat Ben Yedder, teman-teman. Kalau kalian tahu, gua itu banyak banget dapat Ben Yedder ya. Sering banget Ben Yedder muncul gitu kalau gua ngeroll. Oke, sekarang dari Liga Italia lagi, brother, kita lihat ya, coy. Dari Handanovic lagi. Aduh, udah Hernandez, Handanovic lagi, cok. Ya udah, nggak apa-apa, Handanovic. Nah, masih ada sisa satu nih, teman-teman ya. Masih tersisa satu kali kesempatan kita untuk mendapatkan Aguero. Kalau sampai belum dapat juga sih parah sih ya. Kacau nih, masa gue belum dapat sih, udah sisa berapa hari tuh? Udah sisa 3 hari 19 jam lagi. Sampai saat ini gue belum dapet Aguero-nya loh, cok. Parah ini, coy. Padahal ratingnya tinggi banget, 94, coy. Rating Aguero-nya di sini seneng gue, 94, bro. Mantul. Ayo kita langsung rekrut aja ya. Moga-moga ini Aguero, brother. Kita lihat ya. Oke. Wiwa, aduh, dari Liga Italia, coy. Ampas ternyata ya. Ampas, teman-teman ya. Kita cuma dapat dari Liga Italia tiga-tiganya. Pezzella ya. Udah dapat si siapa itu tadi? Milan, kemudian si Handanovic, sekarang dari Pezzella, coy. Aduh, gagal Aguero-nya, gagal di video ini kita gagal dapat Aguero, teman-teman. Tapi kita di Legends Worldwide-nya semoga dapat black ball lagi, teman-teman ya. Semoga mantul, teman-teman, mantul. Ahoy, ta ahoy, ahoy, muncul lagi nih ya. Tadi gua udah dapat ya, sekarang kita semoga dapat black ball lagi. Amin. Ayo Legends Worldwide, kalau bisa dapat legend lagi boleh ya, terserah mau Vigo mau Deco. Ayo
Aduh. Ah, dari Liga Portugal, teman-teman. Aduh. Nomor 1, bajunya hitam, bolanya silver. Kalau ditukar gue seneng, coy. Bolanya hitam, bajunya silver, enggak apa-apa. Ini malah bajunya hitam, bolanya silver. Kan kampret gitu, bikin kesel orang gitu kan. Aduh. Bodo amat ya, semua silver ball auto release, teman-teman. Tidak ada silver ball yang kita next ya. Mau dia skillnya bagus, kecuali cuma 2 silver ball yang gua next. Satu Rooney, satu lagi Kenny T2. Ya kamu tau lah namanya ya, T2 tuh siapa gitu. Gue sering banget dapetin dia ya. Namanya tuh unik banget, teman-teman. Oke lah teman-teman ya, untuk video kali ini itu aja, teman-teman. Coba kalian komentar di bawah ya, teman-teman. Hari ini kalian recap, bang. Hari ini gua udah ngeroll 3 kali, bang. Ya yang 2 di regular agent pakai 50.000 GP, gue dapat si ini. Kemudian yang satunya gue ngeroll di player of the week dan gue dapat Aguero, bang, pakai 100 koin doang. Anjay. Pengen gue, cuy, ya. Aduh, Aguero-nya gagal kita dapatkan, bro, ya. Sampai saat ini gue belum bisa menaklukkan Aguero-nya, teman-teman. Itu aja ya untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.